Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan kalung emas rose gold 8K yang melambangkan ikatan cinta kita. Bisa aja neng cantik ini ya. Yuk kembaran sama aku pakai kalung spesial liontin hati simbol ikatan cinta. Bisa didapat di ATP Mall. Scannya pakai spin.id atau bisa juga di Tafting World dan MLC Store Official. Ada juga perhiasan emas, gelang, anting dan cincin ikatan cinta spesial di desain cantik untuk melengkapi koleksi pribadi sekaligus investasimu. Belinya di Original Store ya, agar fotonya terjamin dilengkapi dengan packaging dan yang pasti terjamin juga dilengkapi sertifikat resmi berlogo ikatan cinta RCTI dan UBS World. Love you untuk sahabat semua, jangan lupa untuk ikutan pakai kalung ikatan cinta ya, biar sama Ani sama si cantik Neng Ayu Ting Ting. Dan hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih dengan blazer berwarna biru dan juga tetap ya selalu stay cool nih untuk Ayu Ting Ting, pakai baju apa aja tetap cantik pemirsa. Selain informasi dari tim Brownies TV saat tadi live ya, Ayu Ting Ting ternyata hari ini pergi ke kedutaan pemirsa untuk membuat visanya, dan alhamdulillah hari ini visanya segera diproses nih, dan sepertinya Ayu Ting Ting akan segera go nih ke Amerika untuk menonton BTS. Wow, seneng banget ya rasanya nih. Selamat deh untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan liburan ke Amerika bersama dengan keluarga, terutama dengan Bilkis yang sudah tidak sabar pengen nonton konsernya BTS. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat cantik dan juga super luar biasa nih, yang selalu semangat dan juga selalu ceria dimanapun berada. Sehat selalu untuk Ayu dan semangat, semoga lancar segala pekerjaannya dan semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah kirimkan dan Allah berikan untuk Ayu dan juga keluarga semuanya. Meninggalkan sejenak informasi mengenai Ayu Ting Ting, di sini Mimin ada informasi terbaru nih mengenai kegiatan di Laporpa. Malam hari ini Laporpa akan kedatangan tamu spesial luar biasa nih. Gubernur dari DKI Jakarta akan hadir. Gak salah Laporpa yang pastinya seru dan kocak abis nih. Wow, spesial banget ya acara Laporpa, dihadirkan seorang pejabat yang benar-benar wah nih. Pejabat yang super humble dan juga cakep, berwibawa dan pastinya super duper lucu banget nih. Bagi sahabat semua, jangan lupa malam ini akan hadir gubernur nomor satu, yaitu Bapak Anies Baswedan akan hadir di Laporpa. Bagi sahabat semua, jangan sampai kelewat ya. Hari ini, malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Seperti apa kekocakan yang ditampilkan oleh sahabat-sahabat semua di Laporpa? Pantengin terus ya. Pastinya seru banget nih, karena akan ada orang nomor satu nih di DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Wah wah, jadi penasaran banget nih Mimin malam hari ini ya. Bagi sahabat semua, jangan lupa tonton malam hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Laporpa. Pastinya acara komedi yang paling top, bisa menghadirkan orang nomor satu di Jakarta, hanya di Laporpa. Dan ada berita selanjutnya nih dari Mimin untuk sahabat semua pencinta Ayu Ting Ting. Hari ini YouTube terbaru dari Kisyu TV sudah tayang. Ayu Ting Ting di sini menuliskan ngejamet bareng Sumargo Deni. Deni Sumargo di Kisyu TV. Episode jamet kali ini ada Deni yang ternyata super sweet dan gentle banget nih, dibalik karakternya yang suka ceplos-ceplos di layar kaca. Duh, pastinya bikin yang nonton jadi baper banget gak sih? Jujurkan ya.
Di sini Daniel Sumargo mengatakan bahwa pantang bagi laki-laki membawa dan juga mengambil hak yang sudah diberikan kepada si perempuan. Dan pantang bagi Daniel Sumargo untuk selingkuh, karena selingkuh adalah sesuatu hal yang salah dan tidak dibenarkan. Bagi sahabat semua yang ingin melihat kisah dari kehidupan Daniel Sumargo yang katanya ceplos-ceplos tapi sweet banget terhadap istri dan juga keluarganya, jangan lupa tonton Kishu TV hari ini sudah tayang ya. Dan pastinya episode Jamet kali ini akan luar biasa banget nih, karena narasumbernya super duper wah dan pastinya jujur nih dari lubuk hati tanpa ada intrik apapun. Dan di sini juga Denny Sumargo memberikan informasi bahwa Ayu Ting-Ting adalah orang yang baik, cantik dan juga ramah, tapi hanya kurang satu nih, pangerannya belum datang katanya. Kita doakan saja semoga pangeran hati dari Ayu Ting-Ting segera datang dan segera melamar Ayu ya. Semoga deh dalam waktu dekat ini ada seseorang yang benar-benar sayang nih, tulus cinta dan juga rela berbuat apapun nih untuk Ayu Ting-Ting dan juga keluarganya ya. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu, semoga mendapatkan jodoh yang benar-benar sayang dan juga cinta terhadap keluarganya. Itulah doa dari Mimin untuk Ayu. Dan berita keempat hari ini, Mimin akan menjanjikan beberapa potongan video Ayu Ting-Ting hari ini di acara Brodies TV yang pastinya seru dan juga disuguhkan dengan gelak tawa dan juga canda untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah penampilan Ayu Ting-Ting hari ini yang kece banget, casual dan wah pokoknya ya. Dan di sini banyak sahabat yang menyaksikan dan juga menuliskan caption bahwa Ayu Ting-Ting hari ini pergi ke kedutaan untuk membuat visa. Masih langsung dari akun Instagram titik 5425, duh senangnya yang mau liburan ke Amerika udah dapat visanya. BTS semoga dilancarkan sampai tujuan ya, cantik Ayu Ting-Ting. Dan informasi ini real adanya ya, karena Ayu Ting-Ting di sini mengatakan langsung ini di acara Brownies TV siang ini. Kita doakan saja semoga lancar, semoga bahagia dan semoga semuanya diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Titip sayang untuk orang-orang yang sayang terhadap Ayu Ting-Ting, terutama nih Bang Ivan Gunawan yang pastinya kangen beratnya sama Ayu yang bakal ditinggalin agak lama nih. Dari Ayu Ting-Ting, thanks man ya sudah nonton Brownies TV hari ini. Dan jangan lupa saksikan besok Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting-Ting hari ini di Brownies TV. Sangat cantik dan juga berkesan ya untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa besok akan hadir bintang tamu yang super kece. Don't forget ya, jangan lupa besok Rabu 10 November 2021 kita akan kehadiran mama-mama kece nih yang pastinya akan menghibur dan juga menginspirasi, membawa ilmu untuk kita semua. Besok kita akan kehadiran mama-mama yang super luar biasa. Di sini akan ada super mom Titi DJ yang super duper wah pokoknya. Dan juga ada mama Ashanti nih yang super cantik, bertalenta dan luar biasa nih. Bagi sahabat semua jangan lupa besok Brownies TV akan menghadirkan mama-mama kece cantik dan luar biasa. Selain Ayu Ting-Ting ya, ada Titi DJ dan juga Ashanti. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat semua selalu mendapatkan informasi terbaru dari Mimin nih. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.